Biasanya orang yang betul-betul tulus mulai ada keinginan untuk berubah. Mulai ada keinginan koreksi diri. Itu dia beristighfar kepada Allah. Maka kalimat pertama yang keluar di lisannya, dia mulai memperbanyak istighfar dari dosa-dosanya. Bahkan Nabi SAW itu dilukiskan dalam hadis-hadis sahih, maka Masya Allah, 100 kali Pak istighfar. 100 kali itu. 70 sampai 100 kali. Nabi Rasul sifatnya maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat dosa. Yang dijaga dari berbuat dosa saja 100 kali istighfar. Masa kita yang tidak ada penjagaan dari dosa nggak mau istighfar? Karena itulah sebelum kita tertidur, kemudian disunahkan kita memperbanyak kalimat istighfar. Kalau bisa sih jangan yang biasa. Ya kalau yang biasa astagfirullah, 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 itu ada, itu standar. Tapi kalau bisa kita sampaikan puncak istighfarnya, sayyidul istighfar. Terdapat di Al-Bukhari nomor hadis 6036. 6036.